Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alvarimek. Yep. Oke nih, jadi di kesempatan kali ini saya ingin nunjukin tutorial tentang Instagram, teman-teman ya. Nah, sesuai judul video, kita akan membahas bagaimana cara untuk merubah tampilan DM atau direct message ya. Nah, jadi Instagram ini mempunyai upgrade terbaru atau updatean terbaru, yaitu tentang DM yang bisa kita ubah dengan tema yang kita inginkan ya. Nah, jadi maksudnya itu bagaimana kalau kalian buka di sini ya. Nah, di sini di bagian pojok sini kan ada kayak DM ya, tempat DM atau pesan. Nah, tinggal kalian pilih aja pesan yang pengen kalian kasih tema, teman-teman ya. Jadi ini itu enggak berpengaruh ke semua ya. Kalau kita hanya ganti ke satu orang ya, kita hanya mengganti dari satu tema tersebut ya. Misalnya di sini saya pengen ganti tema dari Instagramnya Alpan ini ya. Nah, di sini kalau kalian yang belum pernah menggunakannya, tinggal kalian klik aja di sini ada info, nanti bakalan muncul tampilan terbaru dari updatean terbaru dari Instagram ya. Tinggal kalian klik setuju. Nah, tapi kalau kalian sudah mengklik dan kalian close, tinggal kalian balik lagi ke menu utama dari Instagram. Kemudian tinggal kalian pilih aja di bagian pojok kanan bawah ini, teman-teman ya. Nah, tinggal kalian klik aja di sini. Nah, sampai ada muncul ke tampilan dari akun kalian, oke? Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan dari akun kalian, tinggal kalian pilih aja di bagian pojok kanan atas, teman-teman ya. Nah, kalian klik ini ya, kalian klik yang ini, kemudian tinggal kalian pilih aja di sini ada perbarui pengiriman pesan ya. Nah, di sini tinggal kalian baca-baca sendiri, di sini ada cara baru untuk mengirim pesan di Instagram. Nah, jadi di sini itu fitur terbaru dari Instagram itu kita bisa mengubah warna overallnya, dan kita juga bisa menanggapi dengan emoji, dan juga bisa untuk mengusap untuk membalas pesan seperti kayak di WA ya, teman-teman ya. Atau kalau kalian pengen membuat stiker selfie kalian, jadi nggak pakai stiker yang sudah disediain dari Instagram, jadi kita bisa membuat stiker sendiri ya. Nah, di sini ada juga ngobrol dengan teman yang menggunakan Facebook. Nah, sudah kita ketahui kalau di Instagram ini sudah terhubung dengan Facebook, teman-teman ya, bagi kalian sudah mengaitkan. Dan di sini ada juga tidak perlu mengunduh aplikasi, jadi kita bisa langsung menggunakan aplikasi Instagramnya tanpa menambah aplikasi lainnya, oke? Nah, di sini tinggal kalian klik aja perbarui, teman-teman ya. Nah, kalau sudah kalian klik perbarui, tinggal kalian buka aja lagi DM-nya. Nah, tinggal kalian klik, kemudian tinggal kalian pilih aja orangnya yang pengen kalian ganti temanya. Nah, misalnya di sini saya mau ganti di sini ya. Nah, tinggal kalian klik aja di sini info, kemudian tinggal kalian pilih aja temanya di sini, teman-teman ya. Nah, di sini banyak banget pilihannya, tinggal kalian pilih aja sesuai dengan keinginan kalian, oke? Nah, misalnya di sini saya mau pakai tema ini Tiny Ten ya. Nah, tinggal kita keluar, nanti bakal langsung berubah, teman-teman ya, jadi lebih bagus. Jadi caranya itu simpel banget, tinggal kalian explore sendiri aja dari update terbaru dari Instagram ini. Nah, ini ya sudah berubah ya, teman-teman ya. Nah, kalau kalian lihat di DM lainnya itu nggak ikut berubah, teman-teman ya, jadi hanya target yang kita pilih saja. Jadi caranya itu simpel banget, tinggal kalian ikutin aja step by stepnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar, oke? Dan bagi kalian yang pengen dibikin tutorial, atau kalau kalian yang pengen kasih saran untuk channel ini biar makin berkembang, kalian juga bisa komen di kolom komentar, oke? Oke, teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat, dan seperti biasa nih, teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.